Assalamualaikum, hello Jackmania, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue champions. 1. Buntu Madura United dan Persija Jakarta sama-sama gagal cetak gol bosku. Madura United bermain imbang dengan Persija Jakarta dalam laga pekan ke-27 BRI Liga 1 2022/2023. Duel di Stadion Gelora Ratu Pemelingan, Minggu hari ini Jack. Jalannya pertandingan ini sangat sengit karena kedua tim sama-sama melakukan jual-beli serangan dan mendapat banyak peluang. Namun penyelesaian akhir kedua tim sama buruknya sehingga tidak ada gol yang tercipta bosku. Berkat hasil imbang ini, Persija Jakarta tertahan di peringkat ketiga klasemen BRI Liga 1 2022/2023 dengan 51 poin. Sementara Madura United menempati peringkat kelima dengan 42 poin. Marco Simic komentari Persija Jakarta, vs Madura United. Mantan penyerang gacor Persija Jakarta Marco Simic mengomentari hasil imbang vs Madura United. Persija banyak peluang tapi sayang banyak dimentahkan oleh kiper, kata Marco Simic. Ya sangat sayang Persija tidak jadi menang, kata Marco Simic. Ingin kembali gabung Persija Jakarta bosku. Cinta Marco Simic dengan Persija Jakarta tidak udah diragukan lagi. Marco Simic ingin kembali gabung Persija Jakarta, kata Marco Simic dilansir dari laman resmi klub Jack. Marco Simic beri sinyal kembali ke Liga 1, kembali gabung Persija Jakarta. Kabar terbaru muncul dari mantan striker Persija Jakarta, Marco Simic. Pemain asal Kroasia itu memberikan sinyal kembali ke Persija Jakarta. Sosok Marco Simic, striker house goal itu pernah memperkuat Persija Jakarta selama 4 musim. Striker berpostur 187 cm itu begitu produktif ketika berkarir di kompetisi kasta tertinggi tanah air bos. Sang striker memberikan kode keras melalui unggahan terbaru Instagram pribadinya. Dia mengunggah cuplikan video ketika Simic masih berseragam Persija. Video itu menunjukkan sang striker mencetak gol ke gawang Barito Putra. Unggahan tersebut membuat publik bertanya-tanya mengenai klub Liga 1 mana yang mungkin akan menampung Marco Simic. Dugaan mengarah kepada Persija. Kita lihat saja apakah Simic benar-benar akan kembali ke Liga 1 nanti dan kembali gabung Persija Jakarta bos. Setuju Marco Simic kembali gantikan Michel Kremerchik? Tulis komentar di bawah bosku dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jack. Wassalam, gue Persija, gue champion.